Okay guys, ini adalah video rekaman yang kali kedua. Okay, di belakang tuh ada bunyi lori sudah. Aduh. Okay, ini adalah video rekaman yang kedua. Pegang mic dalam keadaan begini. Kita berada di bidik apa sudah. Jadi untuk menghasilkan suara lagi bagus lah kan. Okay, lagi bagus begini. Kita tengoklah. Aku cakap begini guys, agak jauh dari handphone. Tidak tahulah kalau ada handphone dengar bunyi atau tidak. Jadi ini adalah suara gen yang ketiga. Bila aku halo, halo, 1 2 3 1 1 2 3 1. Ini adalah gen yang nombor 3, okay? Jadi aku set pergi nombor 6 lah. Terus ini kedudukan mic pada nombor 6. Gen nombor 6 agak kecewa juga sebab tidak sensitif langsung ke handphone aku. Tidak tahulah apa status video tu, mungkin agak kabur atau tidak. Jadi inilah sound dia pada level yang terakhir, level 6, gen yang ke-6. So bila aku akan keluar dari bilik ni untuk pastikan sama ada merekod aku punya video menggunakan mic ni pada posisi yang sama. Oke, sekejap guys. Oke. Alright. Oke, kamu dengarkan suara dia. Sekarang aku berada di luar bilik. Nah, aku tengok di luar tingkap. Di bilik satu lagi, bilik master. Oke. Sekarang handphone itu berada di bilik games. Dan aku berada di bilik number 2, bilik anak aku. Oke. Lepas itu aku pergi di ruang legar di atas ini. Tapi nya tidak tahulah rekod suara ini dapat ke tidak, jelas atau tidak. Kedudukan mic pun tidak berubah, masih di leher, agak slow. Okay, suara aku pun memang macam gini, deep in deep. Okay, aku datang balik. Okay, tengok ni. Okay, mic ni agak sini tidak berubah. Jadi yang tadi itu punya rakaman tu aku harap terekota. Okay. Dan aku angkat mic ni pada gen yang ke-6. Kalau aku letak sini memang kau-kau suara tu kuat dia. Jadi aku tidak mau, aku mau dia bila kita bercakap gini suara aku clear dalam handphone. Itu yang aku mau. Itu sajalah guys. Siap.